skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Aitensei. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, pecahan Mimin, oke? Mimin dubbing aja ya guys. Ini komiknya 6 anak yang jenius guys. Komiknya si Sufu. Ini ceritanya si Sufu ke tempat gurunya sutradara nih guys. Rumahnya bagus juga kan, minimalis. Banyak tanamannya, hijau, ada naunya. Kalau di rumah dunia nyata pasti indah banget kali ya. Buka pintu nih guys. Ada apa? Kata yang bukain pintu nih guys. Mukanya agak jutek gitu ya. Halo, saya murid Tuan Nansan dan saya di sini untuk berkunjung, katanya gitu. Dibukain pintunya jutek kayak gitu, jadi kitanya agak gimana gitu kalau bertamu. Guru sedang sibuk, kembalilah lain hari, katanya gitu. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu guru, tetapi jika memang begitu, aku harap Anda dapat membantu untuk mengumumkan skrip ini kepada guru, katanya gitu. Ini berusaha memberikan skrip nih guys. Langsung dibuang gitu skripnya. Aku sudah mengatakan bahwa suamiku sedang sibuk. Apa kamu tidak mengerti kata-kata manusia? Jika kalian ingin membuangkan hubungan, cari tempat yang lain, kata dia. Judes juga ya istrinya. Langsung dibanting guys pintunya. Setelah akhirnya bergegas datang ke sini, bagaimana bisa jadi seperti ini, katanya si Sufu guys dalam hati. Tapi bagaimana bisa seorang sutradara super seperti Tuan Nansan dengan santai bertemu dengan orang kecil sepertiku? Dan aku juga masih seorang seniman, katanya gitu. Bahkan Li Wei adalah muridnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi hasil bagus apa yang bisa aku dapatkan? Lupakan saja, ayo pergi. Kita harus mencari sutradara lain lagi, katanya. Di sini Sansan ini dia melukis sesuatu guys. Kira-kira si dia mau masukin sesuatu, gambar apa ya?
Balik lagi ke mobil nih guys. Dalam mobil teleponnya bunyi. Peng and Rao lah yang nelpon ternyata, bang. Kak Fu, aku punya kabar baik untukmu. Suli sudah berteriak untuk membiarkanmu meninggalkan Star Entertainment, katanya. Ibu, ibu. Untunglah Tang and Rao sudah meninggalkan Star Entertainment, tetapi situasi saat ini tidak optimis, katanya gitu. Tidak bagus maksudnya kecantikan besar kakak Enro dan aku telah berhenti. Kapan belum kita akan mulai syuting, katanya gitu. Dia nggak tahu kalau misalnya si Supu ditolak sama sutradara guys. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Thanks for watching, jangan lupa di subscribe, like, and comment.